jam 12 sampai jam 3. Air surut mulai jam subuh, mulai azan subuh jam air surut. Tiba-tiba air datang dengan begitu derasnya. Tapi warga sini sudah ada pemberitahuan dari pihak Bung Gerawan dan Bung Sugo. Memang sangat kencang, tapi pelan-pelan. Banyak terdengar juga paha orang dewasa sini. Mengganggu ini kan bagian masih ada yang bersih-bersih rumah yang semalam terdampak tidak bisa bekerja. Ada yang bolos menikmati banjir untuk ya Pak. Ya alasan setiap banjir pasti kan tetap warga resah. Ini mau lewat juga susah Pak ya? Nggih. Mulai ini mulai jam 12 malam sampai sekarang belum selesai. Belum surut Pak ya? Belum. Kalau sudah tahun ini kan ini paling parah Pak selama bertahun-tahun. Kira-kira warga gimana Pak? Ya tetap resah. Intinya seperti itu.